Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad Allahu samad. Luman ya. Intinya kalian mengganggu tempat ini, termasuk Khodam yang tidak ada kepentingan di anak ini, saya minta kalian. Selamat malam sahabat Dimensi Goib. Salam bahagia untuk kita semua. Jumpa saya Della Sapitri di lokasi Jalan Talang Kelapa, Sumatera Selatan, Palembang. Di kesempatan malam hari ini, kita akan mencoba menguak tentang daerah sini, yang katanya di pohon tersebut banyak sosok yang menampakkan diri atau mengganggu warga yang pernah melihat penampakan sosok tersebut. Untuk lebih jelas lagi, langsung saja kita ke Bank Senyawa. Assalamualaikum, Bank Senyawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Bang. Di sini konon katanya banyak mistis yang terjadi di pohon tersebut. Apakah itu benar? Ya, untuk masalah yang ya, kalau menurut dari yang saya perhatikan, ya di sini masih ada beberapa sosok yang suka mengganggu di sini ya. Ya, dari di pohon ini, ya, di pohon belakang kita. Jadi pohon belakang kita ini yang saya perhatikan di sini banyak sosok anak kecil maupun perempuan. Terus juga masih ada yang lainan juga yang di sekitar sini. Baik, Bang, itu untuk mengetahui tentang daerah di sini atau Abang mau melakukan mediasi atau seperti apa itu, Bang? Iya, nih, ini ya. Jadi kita mediasi terlebih dahulu, kita mediasi. Tadi juga kita sudah sempat kita jalan-jalan di sekitar sini. Jadi kita langsung aja ke mediasi. Dari pohon. Gimana? Lo dari gedung-gedung itu? Iya. Gimana? Di bawah gedung itu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan ya, sosoknya seperti apa? Hah? Gendruwo. Iya. Gendruwo wujudnya seperti apa? Bisa menjelma. Iya. Bisa menjelma hewan ya. Iya. Hewan apa sih yang sering kamu di rumah? Terus?
Ya. Hewan itu ya. Hmm. Ini mau tak tanya ya. Di sini ada surat apa aja sih? Banyak. Lu mungkin bisa dijelaskan ya dengan para sahabat ya. Surat apa di sini? Udah anak banyak. Ya. Ya. Mana? Oh, di atas itu gedung itu ya. Gedung sekolahan itu ya. Sudah terjadi kesurupan ya. Kesurupan seperti apa sih? Oh, pemasa banyak gitu. Ya. Itu kalau semua kayak gitu apa sih penyebabnya? Hmm? Oh, jadi ini banyak sekali mengganggu lah ya. Ganggu orang anak-anak yang lagi belajar lah ya. Apa sih tujuan kalian mengganggu apa sih? Energi nambah. Gimana? Energi nambah. Energi nambah. Apa yang kamu ambil? Kekuatan. Kekuatan. Energi apa yang kamu ambil? Menipu daya dengan cara? Pikiran ya. Pikiran. Menipu daya dengan cara pikiran ya. Pikiran seperti apa sih? Oh gitu, tapi kan sekolah ya nggak wajar lah kalau Anda mengganggu orang lagi belajar. Ya, tidak sopan. Karena mereka tidak sopan, karena mereka tidak tahu, tidak mengetahui bangsa Anda, kan bangsa Anda kan tidak terlihat. Kalau itu sih mungkin Arab ini maklum lah ya. Karena bangsa Anda kan memang dimensinya berbeda, benar kan? Nah itu namanya bangsa Anda lah yang mengganggu bangsa Jin ya, benar kan? Dimensi manusia dengan dimensi alam seperti Anda ini kan udah berbeda. Ini kok biasanya Anda mereka bahasa manusia mengganggu kan? Terganggu dengan apa? Permisi. Tidak permisi. Mereka kan nggak tahu. Mereka nggak tahu. Oh gitu. Jadi di sini banyak yang sedang mengganggu. Banyak. Mengganggunya dengan cara apa selain cara seperti itu? Dengan cara apa mengganggu? Dengan cara apa? Pikirannya. Oh, katanya di sini sering terjadi penampakan itu. Apakah itu memang benar? Ya. Apa? Jelmaan. Ya bangsa jin lah ya. Menjelma, menampakkan manusia gitu. Itu di mana sering terjadi penampakan? Ada nggak sih orang-orang yang memang orang seperti apa sih yang bisa terlihat dengan bahasa Anda? Mungkin ada orang-orang tertentu mungkin yang bisa lihat nama-nama kelebihan seperti apa? Batin, ya batin, oh gitu. Banyak sih, ada nggak? Banyak temanmu sini. Banyak yang kamu kenal nggak yang sosok yang di pohon ini? Kenal sosoknya seperti apa sih? Hah? Anda sudah tahu? Oh saya sudah tahu ya. Saya nggak tahu lah, nggak lihat kok. Sosoknya seperti kamu ya? Iya satu ya. Ada nggak? Tidak ada. Nah sini nggak ada lah, sini hanya perkumpulan, kekelompokan. Jadi itu berkelompok ya. Benar kan ya? Iya kan? Situ ya, benar ya? Pulang ya? Sudah pulang. Ada mau buat sampaikan nggak? Apa? Jangan berbentar. Jangan berbentar gitu. Hah? Seorang biasa mau? Kenapa? Hah? Kenapa? Auranya beda, sama beda gimana? Ya. Percaya, mana ada lampu, percayalah. Lampu banyak nih. Ya. Ya, apa lagi mau sampaikan? Coba apa sih kalau saya enggak ada apa-apa kok.
Coba gua akan ngomong juga. Saya pengen tahu juga. Ini hebat juga. Ya, kalau sahabat ya. Jadinya dia memanggil temannya ya. Sudah datang sini ya. Ya. Benar ya. Yang baik ya. Kabar di Garut, jadi sedikit kemarahan. Kita sini tidak mau ada bertarung atau apapun di taman untuk bertanya. Jadi ini rakyat putus. Wah! Tadi dicara ini secara baik-baik tidak ada untuk bertarung atau apapun itu ya. Jadi kami minta di sini tolong jelaskan yang di sini untuk yang menganggur sini. Terus juga untuk yang ada mungkin katanya untuk teman-teman Anda ya yang menampakkan diri ya untuk perempuan ya. Ya. Itu. Tolong Anda jelaskan lagi di sini ya. Bisa. Yang pertama di sini kami ingin tahu nih, ini mungkin dulunya ini tempat apa ini? Satu makam? Di mana? Di sana? Benar makam. Makam apa itu? Sudah lama? Di mana itu? Atau di sana. Atas siapa itu? Tidak tahu. Ya, Anda pulang dulu ya. Cuma sekedar silaturahmi ya, ya, ya. Kenapa? Oh, jadi Anda sedang ngapain itu merasa terganggu tadi? Tidur? Anda sedang tidur? Oh, mengawasi kami. Oh, jadi menurut Anda niat kami tidak baik itu apa? Ya, di sini kan kami sudah jelaskan. Kepada penunggu di sini, kami cuma mencari tahu apa yang terjadi di sini, ya. Juga ada sosok tinggi besar yang selalu ada di depan sekolahan, ya. Bisa Anda jelaskan kepada kami siapa sosok itu? Apakah Anda? Kenapa? Ya, penting bagi kami karena ini dia daerah bangsa kami, bangsa manusia untuk beraktivitas, kan? Seperti itu, ya. Bisa Anda jelaskan kepada kami? Anda itu seperti apa perwujudannya? Mungkin Anda ada nama? Ya, jadi diri Anda siapa? Ya. Ya, Anda bisa bicara? Anda tenang? Anda tenang? Ya. Ya, jadi kita secara baik-baik aja ya. Secara baik-baik ya. Kita sudah baik-baik ya. Berapa?
Kenapa? Darah siapa yang mau diserahkan? Semua darah wanita. Jadi Anda yang selama ini selalu menganggap itu pola. Benar ya? Benar ya? Benar. Coba, coba Anda jelaskan masalah yang katanya darah tadi. Jelaskan, jelaskan. Jelaskan. Itu. Kenapa? Kenapa? Coba Anda jelaskan tadi yang masalah darah tadi. Apakah? Oh, persyaratan. Main dengan bangsa. Anda ini termasuk golongan apa ini? Ya ini sedikit apa ya? Jadi sedikit agresif. Dapat info jadi. Nah, coba jelaskan sama kami. Darah tadi maksudnya itu apa? Darah apa? Untuk siapa? Untuk kalian. Jadi darah untuk kalian, gitu. Terus untung kalian itu apa tuh? Memberikan kalian. Ya. Ini wilayah ini tempat ini ya bukan ya, tempat kalian ini. Belum kalian. Ya. Kami lah yang. Ya, mana bisa lah, ya. Ya, Anda bisa santai itu ngobrol, ya. Kalau kalian ingin melihat apa semua yang kalian miliki keluar. Keluar di mana maksudnya itu? Apa itu? Bawa pulang semuanya. Apa itu yang mau dibawa pulang? Para penamping kalian. Wow, ini ada penamping kami manusia biasa. Iya. Ada di sini. Ada ini jenis ini berekor ya tapi ini berekor. Tapi berekor kalau ada tarinya ada tanduknya juga nih. Ya. Tuh, tuh sini tanduknya tuh. Ya. Itu apa ekor ya? Lebihnya nih. Tuh, ya, ekor ya. Nah, tuh. Itu ekor berharing ya. Ya. Lebih baik bisa tidak ada yang mau menantang kalian di sini ya, ya duduklah ngobrol ya ngobrol kan anak itu kan duduk. Oh bisa, Anda namanya siapa? Siapa ada nama? Tidak ada nama? Mau dikasih nama? Tidak mau? Saya mau dikasih nama. Dan kami panggilnya siapa nih? Kalau tidak ada namanya? Ya? Bilang deh. Terus teman Anda siapa aja di sini? Banyak. Anda ini? Kenapa? Ya gini, ya. Jadi yang aktivitas Anda itu Anda hentikan ya. Ya sudah keluar masuk ke dalam kamar perempuan. Hentikan itu. Itu. Kalau kalian masih ya saya akan datang lagi nanti ke sini. Ya. Ya. Jangan datang lagi sini kalau kalian masih. Jadi mulai saat ini ya jangan kalian Anda menampakkan diri ya. 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 Ya.
Kenapa? Akan datang lagi. Kenapa? Kocok saja. Baik-baikkan. Kita bicara baik-baik, buktikan. Saya bawa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hentikan aktivitas kalian ya. Hentikan. Hentikan. Ya. Kenapa? Apa itu? Makan apa? Anda cari sendiri makan rumput. Nah, makan apa tuh? Daun. Tidak mau. Makan rumput, dia mau makan rumput. Dia mau. Ya. Dia mau makan katanya. Minta minta makan ya. Dia mau makannya apa? Ya? Darah. Darah. Makannya darah. Darah apa tuh? Darah kodok mau. Ya? Enak aja kalian bilang makanan, kan? Kalian ya, selama ini mengganggu ya. Hentikan, ya. Hentikan, ya. Hentikan. Kita bertahan di sini atau mau keluar? Bertahan di sini atau mau keluar? Ya, kalian ini didiamkan, didiamkan bangsa. Ya. Dua yang menggangguku, tanahku, tempatku. Jangan kau melawanku. Serang dia. Kau dia mengganggu kita. Saya mau mengungkap tempat ini bukan ada pertarungan ya di antara kalian. Ya. Saya di sini mencari informasi di sini bukan kalian untuk bertarung ya. Saya untuk bertarung ya. Saya sudah dari tadi saya menahan ya. Amarah saya untuk kalian ya. Saya katakan kalian bangsa mau bangsa jin, bangsa siluman ya. Intinya kalian mengganggu tempat ini termasuk Khodam yang tidak ada pentingan di anak ini. Saya minta kalian wujud keluar saat ini. Anda pulang lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda pulang lah. Cepat kau pulang. Pulang, pulang. Jangan membuatku lebih marah. Pulang, pulang, pulang. Aku tak suka diganggu. Pulang, pulang, pulang. Anda pulang. Semuanya pulang. Ya. Tinggalkan tempat ini. Tidak ada yang meninggalkan tempat ini. Sebelum kalian tidak ada yang mengganggu lagi, kami akan pergi dari tempat ini. Nih, ini entah dari mana ini ikut dia ini ya, jadi tidak ada kepentingan bagi saya ini ya. Itu Anda pulang. Ya. Pulang. Ya. Pulanglah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ila wahidu la ilaha wa rahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La tahuzuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yasfahu indahu illa bi'ithni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a al-kursiyyu samawati wal ard. Wala ya'udduhu hifzuhuma huwal huwal aliyyul azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rabbil alamin.
Ya umiddi. Ya ya kanastawi min dinasiratul mustaqim siratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tahan di depan, jangan suruh deh. Tahan. Win, tahan win. Apa kalian tanam di sini? Apa ini? Apa yang ditanam di tubuh? Oh, sesuatu yang dia sedih dari sahabat di Mitsugoi, jadinya sedih sesuatu seperti apa? Jadi seperti anakku. Iya, Ini jadi ada merasa sedih sahabat di Mitsugoi, ini merasa sedih. Jadi ada anaknya katanya tanam di balkon buat sahabat di Mitsugoi ya. Jadi dia merasa sedih. Mungkin kita dahulu tanya lagi ya sahabat di Mitsugoi. Tanyakan dulu ya. Ya, ya. Ya, tanyakan kenapa dia sedih nangis ya tadi. Kenapa menangis tadi? Bagaimana kisah? Sejak kapan dia tertanam? Sebelum pemukiman ini ada. Sudah lama ya? Sudah lama ya di sini. Ada yang membuang anak kecil di sini? Ditanam di sini? Ya. Nama kamu siapa? Nama kamu? Saya pengen tahu nama kamu siapa? Kamu malu? Iya. Kamu kenapa malu? Kenapa kamu malu? Wajahnya jelek mungkin. Wajah kamu jelek ya? Enggak, cantik wajah kamu. Kenapa? Jadi kenapa kamu malu? Siapa nama kamu? Kenalan? Kenapa nggak mau kenalan? Kenapa? Jelek ya wajah kamu ya? Enggak. Jadi kenapa malu kalau nggak jelek? Kenapa nggak mau? Kan saya bawa aja kenalan. Nggak mau, yakin? Yakin kamu nggak mau kenalan? Assalamualaikum. Hah? Lu enggak bisa ya, kamu kurang Islam ya. Ya. Nama kamu siapa? Ah, siapa? Murini. Kamu kontrol. Itu kan sama. Sama? Iya. Apa yang kamu? Kamu perempuan. Iya. Perempuan. Kamu sama laki-laki. Kamu pulang dulu. Kamu ikut gue.
Katanya tadi mau nanyain senang di mana. Ya kan nanya, kali-kali lagi mampir ke rumah kamu. Udah duduk sini. Duduk? Ngapain? Ikut aku pulang. Enggak? Katanya mau mampir. Nanti saya mampir. Aku banyak kembang ya. Banyak kembang? Ya. Rumahku enggak ada kembang. Enggak. Kembang apa? Rumah kantin, Bu Mama. Warnanya banyak. Enggak. Kamu tinggal di mana sih? Ya di sini, masa di sana. Di sini, di tanah ini? Enggak. Di mana? Kan saya nanya tadi. Tuh lihat ada gedung 2 tingkat. Oh, di sekolah. Sekolah kamu tinggal. Suka ganggu enggak? Enggak suka ganggu, tapi suka jahil. Sama aja. Anak kecil. Ya. Kalau lagi lari sama main. Kamu ya yang sering buat dia jatuh di situ. Ini kan guling. Guling. Tiduran. Enggak pernah diri. Iya, saya kan sukanya kamu sendiri di situ. Ya rame lah. Masa aku sendiri. Seorang. Kamu bisa enggak jalan? Saya enggak jalan, coba. Kamu ngapain ganggu anak kecil di situ? Lucu. Kamu senang? Enggak. Kamu tadi lucu. Iya, karena lucu tadi saya senang. Kamu ada WA? Apa? Kan buat itu, buat telepon-teleponan sama pacar. Tahu. Iyalah, kamu kan orang zaman dulu kan, mana tahu zaman sekarang. Kamu enggak mau cariin saya pacar itu? Mau enggak? Mau. Kamu bau pocongnya, saya mau yang wangi, yang bersih, yang banyak uang. Kamu bawa pulang, mandiin, kasih air mineral. Sikat-sikat mukanya. Assalamualaikum. Permasal ya. Dulu emang itu benar ya? Benar. Sosok-sosok dari mana yang mengganggu itu? Apa Anda juga memang di golongan itu? Enggak. Saya aja. Ya sama aja berarti ya. Enggak, lain. Kenapa lain? Kalau masuk sama ikut lain. Oh, lain. Ya. Kalau masuk mereka memasuki raga. Ya. Seperti ini. Memang ada berapa sosok yang memasuki orang-orang anak-anak sekolah itu? Tuh banyak tuh. Banyak. Ya. Sudah lama. Sudah lama tapi ya. Udah, kasih informasinya ya. Ya, boleh. Jadi di sini sahabat di Nese Goib ya. Dari lukisan yang kita dapat malam ini, sosoknya perempuan dan satu lagi sosok jin yang menyerupai seperti pocong ya. Sosok jin ya seperti pocong. Sosok perempuan ini ya, di sini kita lihat nih ada darah. Ya, sahabat di Mesgoib, darah. Jadi pernah ada terjadi sesuatu di atas, ya di sini, pas tempat saya berpijak sini ya. Tadi pindah di mediasi tadi, sosok perempuan, ada darah. Karena di sini ada darah. Saya perhatikan mungkin dari katanya tadi ada sosok anak kecil dahulunya, ya, sahabat di Mesgoib. Terus sebenarnya masih banyak juga di sini yang apa ya? Ya, yang masih bisa kita tangkap, tapi ini sosok yang lebih dominan karena sosok perempuan ini suka di atas pohon, sudah nangis. Ini juga suka nih kalau malam-malam suka juga nih duduk di depan di atas rumah juga. Untuk dari mediasi kita pertama kita untuk tempat ini, yang pertama kita cari tahu apa yang pernah terjadi di sini. Untuk di pohon ini ya banyak sekali penunggu-penunggu atau sosok jin yang ada di sini. Terus juga di samping kiri kita ada juga ya rumah sekolah. Terus juga tadi sahabat di Mesgoib tadi ada dari mediator kita tadi yang menyebutkan katanya ada makam di sini. Ya mungkin sudah lama ya, sudah cukup tua. Seperti itu sahabat di Mesgoib. Terus juga tadi sosok perempuan yang naik ke atas ya. Jadi naik ke atas, nah, memang posisi dia emang di atas sana. Jadi malam-malam tuh suka
duduknya di atas ya, seperti itu. Terus juga tadi ada yang mengaku sebagai apa ya, sahabat di masjid Goib ya, jadi mengaku sebagai penguasa tempat lah. Jadi terus juga ada, tadi juga ada yang besar tinggi hitam. Nah, yang besar tinggi hitam ini sahabat di masjid Goib, jadi sosoknya tinggi besar tadi. Dia ini suka mengganggu perempuan yang kita perhatikan ya. Jadi suka mengganggu perempuan seperti itu. Ya kenapa ya sosok-sosok tersebut ya suka mengganggu perempuan ya. Jadi ada juga nih bangsa mereka juga, bangsa jin, ada ketertarikan ya sama bangsa manusia. Ya entah apa yang dilihat mereka, tapi mereka merasa tertarik, suka, menyukai bangsa manusia. Itu. Terus juga kita juga banyak gangguan tadi yang mau hadir sahabat di Segoib. Alhamdulillah ya, dari untuk mediasi malam ini berjalan dengan lancar. Artinya sahabat di Segoib, bangsa jin ya, ya itu bangsa jin menipu, tipu muslihat mereka, menyesatkan bangsa manusia, menyesatkan kita. Intinya kita harus yang pertama lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah. Jadi bangsa-bangsa mereka, bangsa-bangsa jin ataupun bangsa demit ataupun apapun itu, jadi mereka tidak ada keleluasaan untuk mengganggu kita. Untuk malam ini kita cukup akhiri sampai di sini untuk penelusuran kali ini. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu kembali. Manusia adalah makhluk yang sempurna dibanding makhluk yang lainnya. Jadi untuk masalah jin, apa kata orang setan, jadi tidak usah takutlah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mereka ataupun jenis santet ataupun sekalipun itu, insyaallah dengan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, segala macam apapun itu tidak bisa untuk menghujam atau menghantam kita. Itulah sahabat di Masjid Goib. Ya, saya Senyawa Suropati beserta tim di Masjid Goib mengucapkan ribuan terima kasih atas dorongannya, atas doanya selama ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.